Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Pada kesempatan sore hari ini mau nganterin ibu ini belanja dagangan di Kramat Jati. Dagangan perabot ya teman-teman ini. Sama kayak kemarin, kalau kemarin kan bakul naik motor, ini naik mobil. Soalnya hujan, takut basah dagangannya. Ini apa? Ngetrip perjalanan mau berangkat wae yo. Sambil kita dengerin lagu campur sarian aja yo. Emang adanya campur sari doang. Emang adanya campur sari doang lagunya. Beliin segitu banyaknya enggak? Suasana pada sore hari ini cerah sebenarnya, tapi habis hujan tadi. Berarti prosesnya kayak dulu kita reking itu ya? Bayar pajak biasa, baru ke tempat kaleng ya? Iya, ngambil ke tempat kaleng belakang gitu. Ini kalau pakai masker di pasar, kayak orang-orang sih yang kayak kalung emas gitu. Adanya sih buat nambah-nambah ini banyak pasti ada masyarakat. Ini jalan raya itu ya teman-teman, PKP Kiwi. Kita naik mobil santai aja teman-teman, sabar karena semua orang memiliki kepentingan. Kita sabar aja, saling ngalah biar pada selamat semua. Di depan ada agen bus ya teman-teman. Biasanya orang-orang dari daerah-daerah PKP Ciracas sekitarnya, kalau nggak mau yang jauh nih di pertigaan Kiwi sebelah kiri teman-teman, ada agen Sudiro, Arianto, Santika, Gunung Arta ya ada, Murni Jaya juga ada sebelah kiri teman-teman ya, ini nggak kelihatan. Iya,
jam pulang kerja teman-teman ya. Masih Om. Masuk ke Jalan Regong Seng teman-teman ya, lagi depan Gelail. Bismillah teman-teman, Sabtu ada trip ke Indramayu, paling nanti atau besok nambah angin, ngecek-ngecek ban sama nyuci mobil, persiapan berangkat Indramayu. Kita juga persiapan ya sih. Persiapan Ramadan ya. Persiapan bawain ritual dari rumah ke pasar. Gor Ciracas teman-teman. Giliran punya nggak ada yang nyari ya ti. Biasa. Kayak takaran ini ya. Sendok takar. Giliran punya orang pada bikin kue. Jalan Raya Pulmayasari teman-teman. Pulmayasari persiapan memasuki Kopassus ya, ini depan nanti Geraha Kopassus, Geraha Cijantung Kopassus. Lampu merah Geraha Cijantung teman-teman. Belok ke Cijantung belakang kanan teman-teman. Kita naik ke atas flyover Pasar Rebo. Ketemu Murni Jaya sebelah kanan. Jogja. Rusak, rusak. Nah, boleh kalau.
7 namanya toko Mazmur ya teman-teman. Ya grosiran ya, eceran perabot, alat rumah tangga. Putaran balik dari arah Ciracas ya, putaran balik depan Lipo Plaza Kramat Jati putar balik terus sebelah kiri habis money changer sebelum Indomaret patokannya. Toko Mazmur perabotan. Saya akhiri ya teman-teman video pada sore hari ini, semoga terhibur bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya. Kata subscribe itu gratis. Subscribe juga gratis teman-teman. Buat hiburan gue ya teman-teman. Lihat video Mas Soleh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matur suwun.